Penyelesaian konflik tanah antara TNI Angkatan Udara dan masyarakat Sarirejo terkait penataan lahan bandara Kota Medan, Sumatera Utara menjadi perhatian Menteri Pusat. Menteri Hadi Cahyanto meninjau langsung lokasi lahan sengketa demi percepatan penataan lahan bandara Kota Medan dan percepatan pemindahan bandara Lanut Suwondo. Tak ingin konflik TNI Angkatan Udara dengan masyarakat Sarirejo Medan Sumatera Utara berlarut, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Hadi Cahyanto meninjau langsung lokasi landasan udara tandem di wilayah Hamparan Perak. Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut penyelesaian konflik antara TNI AU dengan masyarakat Sarirejo demi percepatan penataan lahan sekitar Bandara Kota Medan dan percepatan pembinaan lapangan udara Suwondo. Prosesnya terus akan kita lakukan sehingga apabila nanti dalam pembangunan lanut nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu akan kita tempatkan detasemen dari Angkatan Udara untuk menjaga lahan tersebut, termasuk juga mensosialisasikan bahwa wilayah ini akan dibangun pangkalan Suwondo pengganti pangkalan Suwondo yang ada di Medan. Sengketa lahan antara warga Sarirejo dengan TNI Angkatan Udara terkait lahan Lanut Suwondo telah berlangsung puluhan tahun. Dari sekitar 560 hektar lahan lanut, setengahnya telah diduduki warga. Warga mengklaim memiliki lahan sesuai putusan MA tahun 1995. Meski demikian, warga tetap tidak dapat memiliki sertifikat tanah karena lahan hingga saat ini masih terdaftar sebagai aset Kementerian Pertahanan.